Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzi Tea di channel Kang Tamim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Saat ini saya sedang berada di JPO, Jembatan Penyeberangan Orang, di sisi tol Purbaleunyi KM 137, di sebelah utara. Sebelah utara dari JPO ini adalah subgrade kereta cepat Jakarta-Bandung yang membentang dari arah barat ke timur menuju ke stasiun kereta cepat Tegaluar. Dan area ini juga merupakan area casting yard 4, yaitu lokasi tempat pencetakan atau pembuatan box girder. Box girder yang dicetak atau dibuat di casting yard 4 ini sudah terpasang sebanyak 343 ke arah timur ke stasiun Tegaluar dan 709 box girder ke arah barat ke arah Jakarta. Sementara di area casting yard 4 ini terlihat masih ada 14 box girder. Jadi total keseluruhan box girder yang sudah dibuat di area casting yard 4 ini sebanyak 1066 buah box girder. Mohon koreksi sahabat kalau saya salah menyebutkannya. Sahabat, casting yard 4 ini juga rencananya akan menjadi tujuan uji coba rangkaian kereta cepat Jakarta-Bandung MU CR 400AF. Titik pemberangkatan uji coba rangkaian kereta cepat Jakarta-Bandung adalah stasiun kereta cepat Tegaluar, sekitar 14 km ke arah timur dari area ini. Untuk mengetahui situasi kondisi sikon di area casting yard 4 ini, silahkan simak videonya sampai tuntas.
terlihat dua unit kendaraan raksasa, yaitu Cometo Transporter Gider yang ditopang oleh 200 buah roda, sedang standby dan bersiap untuk melakukan aktivitas pengangkutan boksider ke arah barat ke daerah Pleret Purwakarta. Sementara satu buah boksider sudah berada di bawah gantry crane, yaitu mesin yang berfungsi untuk mengangkat boksider ke atas Cometo Transporter Gider. Sahabat, itulah kegiatan saya di sore hari ini, hari Jumat 26 Agustus 2022 sekitar jam 17. Melihat situasi dan kondisi di area casting yard 4, tempat pembuatan atau pencetakan box girder kereta cepat Jakarta-Bandung. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.